Hai guys dan selamat datang. Pada acara WWDC 2019, Apple telah mengumumkan iOS 13 untuk peranti iPhone. Jadi di sini, saya mempunyai iPhone XR untuk melihatkan kepada anda iOS 13 yang baru saja dilancarkan ini. Dan ini merupakan iOS 13 Developer Beta 3. Saya menasihatkan anda untuk tidak memuat turun Developer Beta 3 ini kerana ianya belum cukup stabil untuk dengarkan. Okey, baiklah. Sebelum itu, telah banyak kemaskini yang dilakukan oleh Apple untuk iOS 13 kali ini dan antaranya adalah Face ID sehingga 30 kali lebih pantas daripada iOS 12, kemudian download speed 50 kali lebih kecil, kemudian sama juga seperti aplikasi yang anda sentiasa kemaskini seperti aplikasi-aplikasi Instagram, games dan sebagainya, ianya 60 kali lebih kecil. Kemudian, melancarkan aplikasi juga terasa lebih pantas ataupun mengikut apa yang Apple katakan iaitu 2 kali lebih pantas. Okey, baiklah, di sini adalah iOS 13. Jika anda boleh lihat di sini, pada tetapan di sini adalah iOS 13 pada iPhone XR. Jika sekali pandang tidak mempunyai sebarang perubahan yang agak drastik, tetapi jika dilihat dengan lebih teliti, contohnya adalah apa yang kita minta selama ini seperti informasi tentang volume ataupun arah suara. Jika anda menekan volume, anda akan dapat lihat terdapat informasi tentang volume pada sebelah kiri peranti berbanding iOS 12 pada bahagian tengah. Bukan itu saja, anda juga boleh mengubahnya apabila anda menyentuh informasi tersebut. Kemudian bergerak kepada fungsi yang seterusnya, iOS 13 kini boleh menggunakan dark mode sama seperti iPadOS yang diumumkan pada WWDC. Anda boleh mengaksesnya menerusi tetapan display dan anda dapat lihat terdapat dark mode pilihannya tersebut. Dan anda boleh lihat dark appearance dim wallpaper. Apabila anda mengaktifkannya, ianya akan optimiskan kepada dark mode ataupun akan memalapkan apa-apa wallpaper yang anda tetapkan. Kemudian fungsi yang seterusnya adalah 3D Touch. Anda sudah pun tahu bahawa iPhone XR tidak menyokong 3D Touch. Tetapi pada iOS 13, ianya sudah tidak lagi mempunyai masalah seperti itu. Contohnya, anda boleh gunakan 3D Touch tersebut dengan hanya menekan dan hold dan anda dapat lihat pilihan tersebut ada di sini. Dan untuk mengalihkan aplikasi ataupun memadamkan aplikasi, anda perlu menekan dengan lebih lama. Kemudian pilihan untuk memadam aplikasi tersebut akan timbul. Sama juga seperti yang ada pada iPhone yang sebelumnya. Ini mungkin petunjuk bahawa iPhone akan datang mungkin akan tidak menyertakan 3D Touch ini. Bergerak kepada perubahan yang seterusnya adalah Share Sheet. Jika anda sentiasa ataupun biasa melakukan perkongsian ini, anda boleh nyatakan bahawa ini sudah berubah dengan pemilihan sedikit simple dan pada satu talam sahaja. Jadi di sini anda boleh lihat perubahan terhadap AirDrop, di mana di sini terdapat satu butang sahaja yang mana sebelum ini memaparkan satu page penuh pada bahagian tengah. Kemudian di bahagian ini anda boleh nampak orang-orang yang anda sentiasa hubungi untuk memudahkan anda untuk berkongsi kepadanya. Kemudian perubahan yang paling dinanti-nantikan adalah copy paste gesture. Seperti mana yang anda tahu, iPadOS telah pun menerima gesture yang baru, sama juga yang ada pada iOS 13 ini. Contohnya di sini, saya akan melakukan satu teks dan untuk memilih teks ini anda boleh menekannya 2 kali dan slide. Dan untuk copy, anda hanya perlu pinch sahaja seperti ini. Dan anda boleh lihat di sini terdapat indikasi bahawa ini sudah pun copy. Jika anda inginkan, anda perlu swipe sebanyak 2 kali. Kemudian jika anda mahu paste ayat tersebut, anda hanya perlu melakukan seperti ini. Antara perubahan yang paling saya sukakan adalah kemudahan untuk menukar Wi-Fi signal contohnya. So di sini, jika anda ingin menukar Wi-Fi contohnya, anda hanya perlu long press untuk melihat Wi-Fi yang ada untuk digunakan. Contohnya di sini, saya ingin menukar kepada Wi-Fi Amman's Guest, Amman's Wi-Fi dan sebagainya. Anda boleh melakukan dengan hanya pergi kepada control center daripada perlu memasuki tetapan dan sebagainya. Tetapi jika anda ingin terus jump ke dalam setting tersebut, anda hanya perlu tukar Wi-Fi setting di bahagian bawah ini dan terus akan pergi kepada aplikasi ataupun tetapan yang anda mahukan. Anda sudah pun tahu bahawa iPhone akan ada alert slider pada bahagian kiri. Jadi untuk animasi tersebut, Apple juga telah merubah dengan meletakkannya pada bahagian atas berbanding di bahagian tengah pada iOS 12. Dan akan terdapat dua-dua animasi tersebut jika anda switchkan antaranya. Baiklah, bergerak kepada scroll bar, akan terdapat perubahan. Contohnya di sini adalah jika saya pergi ke laman web Amman's, akan terdapat scroll bar di bahagian tepi jika anda ingin scrollnya sahaja. Yang mana perkara ini agak menyenangkan jika anda ingin swipe sampai ke bawah. Antara perkara yang baru juga adalah screenshot yang mana kini menyokong full page. Jika anda sentiasa melakukan perkara tersebut, mungkin anda perlu third party aplikasi. Tapi di sini anda hanya perlu menekan full page screenshot dan ianya telah pun mengambil screenshot penuh terhadap page yang anda ingin membuat perkara tersebut. Screenshot ini akan disimpan ke dalam file dengan format PDF. Ini tidak akan terdapat pada
terputus tetapi ia akan ada pada Files app, yang mana kita akan bercerita tentang itu sebentar nanti. Sementara kita berada dalam aplikasi Safari ini, ada baiknya saya akan ceritakan sedikit perubahan pada aplikasi ini. Di bahagian atas kiri terdapat pilihan perkataan di mana kita boleh membesarkan dan juga mengecilkan font untuk sesuatu page tersebut. Kemudian jika anda sentiasa membuka tab yang baru, contohnya di sini saya sentiasa membuka lebih daripada 10, dan anda tahu bahawa anda tidak akan gunakan tab-tab yang di belakang tersebut, anda boleh tetapkan untuk membuang tab tersebut di dalam setting. Contohnya di sini saya akan tunjukkan, akan ada pilihan untuk menutup close tab secara manual ataupun boleh tetapkan bila tab tersebut akan dipadam secara terus. Daripada contohnya di sini terdapat satu hari, satu minggu mahupun satu bulan. Untuk selamat, saya akan pilih satu bulan untuk menutup segala tab tersebut. Kemudian pada aplikasi Safari ini juga, ianya menyokong Files app ataupun download manager untuk memuat turun apa yang anda sedang muat turun. Contohnya di sini, jika saya memuat turun gambar ini, ianya akan terus pergi ke Files app. Ia akan bertanya kepada anda untuk memuat turun gambar tersebut, dan kemudian ia akan terus pergi kepada Downloads Files. Ianya ada pada Files, dan jika anda ingin simpannya kepada Photos, anda boleh melakukan perkara itu dengan membuat menekan butang Save Image, dan ianya akan terus ada pada aplikasi Photos ini. Bergerak kepada aplikasi Mail, untuk mereka yang melakukan email menerusi iPhone, anda boleh melakukan professional email pada aplikasi ini. Contohnya, apa yang saya maksudkan di sini adalah font ataupun format untuk perkara ini. Dengan itu, anda boleh membalas email pada peranti sahaja berbanding pergi kepada desktop untuk melakukan email secara profesional. Baiklah, maafkan saya jika terdapat perubahan suara kerana saya telah berubah bilik ataupun berubah studio. Jadi, kita akan teruskan kepada Files app. Seperti mana yang anda tahu, Files app ini akan anda boleh merubah ataupun meletakkan apa-apa saja apabila anda mendownload daripada Safari contohnya, ataupun ingin memasukkan, menyambungkan kepada SD card ataupun external hard disk. Ini akan keluar di sini. Tetapi apa yang anda tidak tahu bahawa ini dapat scan, contohnya di sini adalah scan documents. Anda boleh scan contohnya adalah receipt, dokumen-dokumen yang penting dan sebagainya akan terus diletakkan pada Files ini. Kemudian perkara yang baru juga pada Files app ini adalah anda boleh menambah folder anda tersendiri. Contohnya, anda sudah pun mempunyai kemudahan untuk memuat turun apa-apa files pada web browser dan sebagainya. Anda juga boleh menyusun dan meletakkan folder di sini. Contohnya di sini saya akan letak stories dan tekan done. Anda boleh lihat files stories sudah pun ada untuk disimpan di dalam peranti ini tanpa perlu mengacau Photos ke mana-mana aplikasi yang ada. Kemudian pada messaging app, anda boleh meletakkan gambar anda sendiri untuk berkongsi kepada mana-mana rakan anda yang telah pun menyimpan sebagai konteks. Di sini anda boleh lihat, anda boleh mengedit nama ataupun gambar anda sendiri. Contohnya di sini saya ada gambar animoji itu sendiri ataupun stickers. Jadi saya boleh memilih gambar tersebut untuk memberitahu kepada rakan-rakan bahawa saya mempunyai sebuah peranti iPhone untuk disimpan ataupun lebih senang untuk mencari ketika melihat messaging app. Pada iOS terbaru ini juga, anda juga boleh menghantar stickers. Jadi animoji yang anda lakukan itu akan dapat dilakukan ataupun anda boleh menghantar reaksi-reaksi, contohnya di sini bintang, love dan sebagainya, dengan hanya menekan stiker tanpa perlu membuat muka ataupun mengaktifkan depth sensor pada bahagian atas ini. Anda juga boleh mereply, contohnya di sini anda boleh meletakkan stiker pada bahagian atas seperti ini untuk memberi reaksi kepada mesej yang anda baru sahaja terima ataupun anda reply. Untuk animoji juga, pada iOS 13 ini Apple telah menambah 3 animoji baru. Contohnya di sini, maafkan saya, iOS 13 tidak begitu stabil. Animoji pada iOS 13, anda akan dapat animoji baru seperti lembu, octopus dan juga mouse. Itu adalah antara yang paling baru yang ada pada iOS 13. Untuk mereka yang suka menaik pula, iOS 13 kini menyokong swipe gesture contohnya seperti ini tanpa perlu menekan butang dengan banyak, dan iOS 13 dapat membaca apa yang anda sedang tulis. Baiklah, bergerak kepada aplikasi Photos pula. Di sini anda menyimpan segala gambar-gambar anda dan anda boleh view ataupun melihat mengikut hari, bulan dan juga tahun, dan ini akan disusun rapi seperti ini.
Kemudian akan terdapat pilihan baru, contohnya apa yang saya maksudkan di sini adalah anda boleh mengedit ataupun menyunting gambar hanya pada aplikasi Photos ini saja dengan lebih mudah. Kemudian jika anda ingin menyunting video tersebut sama ada dari segi color ataupun rotation dan sebagainya, anda boleh melakukan perkara ini dengan pergi ke setting, edit menyunting, dan anda boleh lihat ianya boleh merotatkan gambar tersebut ataupun video tersebut. Kemudian jika anda ingin mengubah warna dan sebagainya, anda juga boleh melakukan perkara ini. Dan ketika anda melakukan perkara ini, anda juga boleh mengzoom dan melihat detail-detail yang ada pada video yang anda sedang rakam ataupun sudah pun mengedit dengan lebih mudah. Pada aplikasi kamera ini pula, tidak banyak yang berubah sebenarnya, tetapi perubahan yang baru yang anda boleh nampak di sini adalah dari segi pilihan untuk mengambil portrait mode untuk gambar hadapan sahaja ataupun kamera hadapan. Terdapat pilihan baru untuk portrait mode, contohnya di sini adalah high key light mono, ia akan merubah gambar anda menjadi hitam putih dan background akan menjadi putih berbanding warna hitam yang ada pada stage light ataupun stage light mono. Bergerak kepada aplikasi App Store pula, jika anda sentiasa mengemaskini aplikasi anda, anda tidak akan nampak lagi kemaskini ataupun update pada bahagian bawah ini kerana ini telah dialihkan pada bahagian atas ataupun boleh katakan profile untuk App Store anda. Dan boleh lihat di sini semua aplikasi sudah pun dikemaskini, dan jika anda ingin mengemaskini, ini akan terdapat pilihan itu pada sebelah kanan aplikasi-aplikasi ini. Dan di bahagian ini terdapat satu pilihan yang baru seperti Arcade Mode yang mana akan dilancarkan pada September ini dan mungkin akan dilancarkan bersebelahan dengan iPhone 11 yang akan datang. Tambahan pula pada tvOS akan menyokong controller untuk menyambungkan controller seperti Xbox ataupun PS4 untuk digunakan bersama dengan aplikasi. Dan menariknya, iOS 13 kali ini Apple telah membenarkan anda untuk memuat turun mana-mana aplikasi yang lebih daripada 200 MB untuk di-download menerusi seluler. Dan anda boleh dapat lihat di sini pilihan tersebut, dan jika anda mempunyai unlimited storage ataupun unlimited data untuk dimuat turun, anda boleh membenarkan perkara ini tanpa perlu menyambungkan kepada Wi-Fi. Antara perkara menarik yang ada pada iOS 13 adalah Apple kini meletakkan optimized battery charging pada iOS 13. Seperti yang anda lihat di sini, optimized battery charging sudah pun diaktifkan to reduce battery aging agar bateri anda tahan lebih lama. Contohnya jika anda sentiasa mengecas daripada pukul 12 sampailah pukul 6 pagi contohnya, ia akan cuba mempelajari cara anda ataupun bila anda mencabut kabel untuk mengecas tersebut untuk lebih optimiskan masa yang lebih sesuai untuk dicas secara penuh. Antara perkara menarik yang saya sukakan pada iOS 13 adalah voice control. Ini bukan seperti voice control sebelum Siri, tetapi ini lebih kepada itu untuk mereka yang sukar untuk menggunakan skrin pada peranti. Apa yang saya maksudkan di sini adalah ia dapat mengawal segala aktiviti menerusi voice control, dan saya akan tunjukkan kepada anda di sini. Contohnya, saya ingin pergi kepada aplikasi Photos. Open Photos, go to home, open settings, show grid, tab 32. Anda boleh lihat di sini, go to home, open weather, open Instagram, swipe down, swipe up, show grid, 4, press 4. Jadi itu adalah beberapa fungsi dan juga beberapa perubahan yang dilakukan oleh Apple pada iOS 13 ini. Ini menggunakan iOS 13 Developer Beta 3. Saya tidak sarankan anda untuk memuat turun iOS 13 ini kepada peranti main anda kerana ini tidak begitu stabil dan terdapat beberapa kesukaran untuk membuat demo ini kerana ini selalu freeze ataupun lag dan sebagainya. Tetapi akan datang mungkin akan lebih stabil. Jadi apa kata anda tentang iOS 13 ini? Adakah terdapat fungsi yang anda inginkan selama ini ada pada iOS 13 ataupun sebaliknya? Sila tinggalkan komen di bawah. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.